Nah, oke guys, jadi ini saya pasang voltmeter buat pengetesan aki yang 6 ampere itu. Saya charge itu dapat cuma 10 volt ya, jadi harus lama. Kemudian ini udah saya pasang, kabel voltmeter udah saya rakit, saya silipin di sini. Jadi kita akan mengecek ya dari kiproknya ya. Ini 8,5 ya. Ini nyala, cuman nggak terang ya. Artinya aki lemah. Nah, kalau seperti ini akinya lemah dan butuh setrum full 12,9 atau 13 volt ya. Untuk cek pakai voltmeter, si kiprok mengisi ya, nyampe angka 8 tadi dari 6,5 ya. Tergantung kecepatan putaran mesin pada spoolnya juga ya. Jadi intinya aki yang kemarin mati itu saya charge, dia mengisi, cuman belum full aja ya, menggunakan charger MF. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini. Semoga bermanfaat.